Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'an fi ulumi fi darini amin. Wa sunnah lil mutawaddi'i, dan disunahkan bagi orang yang wudu, walau bima'in maksubin alal aujahi, sekalipun dia wudunya dengan menggunakan air yang boleh gosok, ya, boleh merampas. Alal aujahi, atas kaul yang lebih kuat. Tasmiyatu awalahu. Disunahkan apa? Sunnah baca bismillah. Sekalipun airnya boleh merampas. Ini namanya ya, haram li ghairi zatihi. Ini haramnya bukan karena zatnya. Jadi tetap kesunahan baca bismillah ya, masih tetap dituntut. Ay awal al-udu'i lil-itibai, artinya awal udu ya, karena mengikut Rasulullah SAW. Jadi sunnah baca bismillah di awalnya, awal udu karena itibai Rasul. Jadi dalilnya itu ikut sama Rasul. Jadi Rasul itu selalu baca bismillah ketika berudu'nya. Wa qaluha bismillah, dan bermula paling sedikit bismillah, yaitu bismillah paling sedikit. Wa akmaluha, dan yang paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu inda Ahmad, dan wajib di sisi Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad baca bismillah. Ya, menurut Imam Ahmad wajib baca bismillah. Beliau berdalil la wudu'a liman lam yusammi. La wudu'a liman lam yusammi. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Cuma ini dibantah oleh Imam Syafi'i, hadis ini lemah, atau ya, pengertian hadis itu adalah la kamula, tidak sempurna. Wa yusannu qablaha at-ta'awudzu, dan disunahkan sebelumnya. Sebelum bismillah sunnah a'udzubillah. Wa ba'daha, dan setelahnya asy-syahadatani, baca dua kalimat syahadat. Walhamdulillahillazi ja'ala al-ma'a tahura. Dia baca dua kalimat syahadat, ini sudah rapi wudu. Dan baca alhamdulillah illazi ja'al ma'a tahura. Sebelum bismillah baca a'udzubillah, kemudian setelah wudu ya, baca dua kalimat syahadat, dan baca alhamdulillah illazi ja'al ma'a tahura. Kalau kita biasa itu, ya, kita habis apa? Wudu, kita baca itu doa wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Itu kita baca sambil berdiri ya, angkat tangan kita
ya. Lalu mata kita ke langit-langit. Ya, tambahin lagi baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau bisa satu, satu, mau dua, lebih bagus, tiga, lebih bagusan lagi. Tapi kalau baca doa, baca surah itu, ya enggak apa-apa, enggak angkat tangan, udah lepas. Ya, sambil kita pakai baju dah. Sambil pakai kain. Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu, itu enggak apa-apa. Wa yusannu, dan disunatkan liman tarakaha, bagi orang yang meninggalkan akan bismillah awwalahu, ya, pada awalnya, ayatiya biha asna'ahu qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Disunatkan bagi orang meninggalkan bismillah pada awalnya, disunatkan apa? Bahwa dia datang dengan bismillah di tengah, tengahnya wudu, ya wudu, sambil berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu. La ba'da faraghihi, tidak sunnah setelah selesai. Jadi tidak disunahkan baca bismillah setelah selesai wudu. Ya udah kalau begitu bacanya apa? Alhamdulillah, astagfirullah, itu enak. Ya, enggak sunnah baca bismillah. Sudah selesai. Ya, biar kita ingat Allah, ya apa? Alhamdulillah. Dan istighfar, dan kelupaan tadi. Jadi usahakan bismillah, jangan ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sambil kita basuh tangan, ya. Wa kadza, dan seperti ini pula kesunatan baca bismillah fi na'wil akli, pada seumpama makan. Jadi kita makan sunat baca bismillah. Dan kagak. Wa syurbi, minum baca bismillah. Wa ta'lifi, mengarang baca bismillah. Wal iktilali, pakai selak sifat mata, ya celak mata, baca bismillah. Mimma yusanu la'u tasmiyatu, daripada sesuatu yang disunahkan baginya baca bismillah. Jadi jangan sampai enggak baca bismillah. Ya, makan, minum. Apalagi makan, ya. Makan jangan sambil diri. Makan jangan pakai tangan kiri. Minum sama. Jangan sambil diri, jangan pakai tangan kiri. Duduk. Duduk. Ambil pakai tangan kanan. Makan dan minum, jangan kagak. Jangan sampai pakai tangan kiri. Enggak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiasain, umpama yang udah kebot, ya udah pakai tangan kiri, biasain ganti pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Makan. Pakai tangan kanan sambil duduk. Menulis juga sama. Biasain. Kita nulis pakai tangan, ada orang nulis pakai tangan kiri. Kenapa? Udah biasa pakai tangan kiri. Kan rubah kebiasaannya, biasain nulis pakai tangan kanan. Biar ikut bersama Rasul, ya. Wal manqulu, dan yang dikutip, yang di nakal, yang dikutip anisyafi'i, dari Imam Syafi'i, wa katsirin minal ashabi, dan banyak daripada sahabat, adalah anna awwala sunani at-tasmiyatu, bahwa awal sunnah adalah baca bismillah. Jadi sunnah apa aja baca bismillah.
wa bi jazam an-nawawi fil majmu'i wa ghairihi. Ghairi atapnya ke majmu'i. Dan dengannya oleh memutuskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan lainnya. Fa yanwi ma'aha 'inda ghusli yadayn, maka niat ia bersamanya ketika membasuh dua tangan. Fayanwi maha, maka niat ia maha bersamanya, bersama baca bismillah. Ia niat inda ghusli yadaini, ketika membasuh dua tangan. Wa qala jam'un mutaqaddimun, dan berkata oleh satu jamaah terdahulu, inna awalaha siwaku summa ba'du tasmiyatu, sesungguhnya awalnya wudu adalah bersiwa, kemudian setelahnya adalah baca bismillah. Far'un, ini satu cabang masalah, itu sanu tasmiyatu li tilawatil Qur'an, disunahkan baca bismillah untuk baca Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an jangan lupa baca bismillah. Walau min asna'i suratin min sholat, fi sholatin au kharijiha, sekalipun dari dalam surah, dalam sholat atau di luar sholat. Baca bismillah. Al-ghuslin wa tayammum min wazabhin, dan bagi mandi dan tayammum dan menyembelih. Baca bismillah. Wallahu a'lam bishawab.